الإمام البيهقي المحدث المعروف seorang محدث yang tenar Imam Baihaqi pengarang kitab Dalailul Nubuwah banyak al-khasa'is. Beliau mengarang kitab yang khusus yang unik dan indah. Beliau namakan kitabnya Fadailul Awqat, waktu-waktu yang mulia. Beliau jelaskan waktu-waktu yang mulia dengan dalil-dalilnya, dengan hadis atau ayatnya. Begitu ya, ikhwan. Ini waktu antara Maghrib dan Isya. Di antara juga ada waktu yang mulia-mulia banget. Sebelum salat subuh, sebelum azan subuh, itu waktu yang sangat mulia. Betul. Waktu yang di situ Allah Taala menyuruhkan kepada hamba-hambanya, "Hei, adakah di antara kalian yang punya hajat? Aku akan kabulkan. Hei, adakah di antara kalian yang berdosa? Aku akan ampunkan." Begitu. "Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah." "Eh, adakah di antara kalian yang mau taubat? Aku akan terima taubatnya." Itu senantiasa Allah Ta'ala serukan. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Itu ya, ikhwan. Oke, ada waktu yang mulia juga. Setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, ya kan? Dikatakan barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat dua rakaat, itu pahalanya bagaikan dia menunaikan haji dan umrah yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Hadisnya hasan. Gitu ya, waktu yang mulia. Waktu yang mulia juga tadi itu sebelum maghrib, walaupun cuma berapa menit. Oleh karena itu berkata beberapa masyayikh, beberapa guru-guru kita, mereka berkata begini, "Wahai engkau orang-orang yang telah lalai di masa lalu untuk menambal," nanti kalau namanya nampel, nambal apa namanya, waktu-waktu yang bolong di masa lalu dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, engkau bisa tambal itu dengan engkau makmurkan 4 waktu dari sekarang dan sampai ke depan. Barang siapa yang memakmurkan 4 waktu itu, maka akan dijamin, katanya. Dijamin. Insyaallah masa-masa yang lalu yang pernah dia lalui dengan kelalaian akan tertambal semua. Apa 4 waktu yang mulia itu? Itu dia 4 itu, ikhwan. Sebelum maghrib, walaupun beberapa menit. Yang kedua, setelah maghrib sampai isya, ini waktu nih. Yang ketiga, sebelum subuh, walaupun beberapa menit. Yang keempat, setelah subuh sampai terbit matahari. Itulah 4 waktu yang sangat mulia, yang paling mulia dalam sehari adalah 4 waktu itu, ikhwan. Nah, begitu. Dan yang paling mulianya dari 4 itu adalah apa? Nah, itu tadi. Yang paling berat untuk kita berada di situ. Dan kalau kita tanya, kalau kita benar-benar nanya sama diri sendiri nih, masing-masing nanya sama diri sendiri dengan jujur, tapi dengan jujur. Kan katanya gitu kan. Kalau kita ngebohongin orang itu mudah, tapi masa iya sih inti bohongin dirimu sendiri? Jangan. Kalau mau ngebohong, masa iya sama diri sendiri masih ngebohong? Jangan. Jujurlah dengan dirimu sendiri. Jangan sampai bohong, ikhwan, dengan dirimu sendiri. Orang yang jujur dengan dirinya, insya Allah juga akan terus dibawa kejujuran untuk selama-lamanya. Coba kalau kita tanya, dari 4 waktu itu mana sih yang paling berat? Yang mana yang paling berat? Habis, hah? Sebelum subuh. Nah, itu kata ulama salihin, biasanya memang subhanallah, rahasia-rahasia Allah yang besar itu Allah telah letakkan di perihal yang nafsu sangat berat, yang hawa nafsu sangat berat untuk melaksanakannya. Itu biasanya banyak karunia Allah di situ. Kalau seandainya ada dua amal baik, dua-duanya baik, dan ente bisa laksanakan salah satunya saja, kalau dua-duanya bisa, dua-duanya. Tapi kalau suruh milih, maka pilihlah yang paling berat untuk hawa nafsumu, karena itulah yang terbaik. Itu rumusnya, ikhwan. Yang paling berat untuk hawa nafsu. Nah, di sini ada kebaikan yang banyak. Nah, dari 4 itu memang yang paling berat adalah waktu sebelum subuh. Oh, berat luar biasa ya, ikhwan. Beratnya luar biasa. Tapi bagi mereka yang telah mencicipi keindahan dan kelezatan, kemanisan munajat kepada Allah di waktu itu, oh, bakal ketagihan.